Selebritas Nindi Ayunda menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama 9 jam. Ia dicecar terkait 20 pertanyaan terkait kaburnya Dito Mahendra tersangka kasus senjata ilegal. Menurut kuasa hukum Nindi, pemeriksaan berlangsung cukup lancar. Penyanyi dan pemain sinetron tersebut menjawab 20 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polri. Namun baik pengacara maupun Nindi memilih tutup mulut terkait materi pemeriksaan dengan dalih menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian. Nindi Ayunda merupakan kekasih Dito Mahendra. Ia terseret dalam dugaan kaburnya Dito yang dijerat sebagai tersangka kasus senjata api ilegal. Hingga kini pencarian Dito belum menuai hasil. Pemeriksaannya berjalan lancar, jadi semuanya jalan. Terima kasih.